Halo guys, ketemu lagi kita tentunya bersama Expon ID. Kali ini ada dua lagi airdrop yang akan saya bagikan. Dan dua airdrop ini di boot Telegram ya. Jadi di boot Telegram cara mengklaimnya atau cara mengikuti airdropnya. Oke, yang pertama ada iMusify. Nah, di iMusify ini kalian bisa mendapatkan berapa ini ya? 100 ya, 100 IMU. Itu dari simbol token dari iMusify ini ya. Oke, caranya bagaimana? Kalian klik start. Setelah di boot ini, setelah kalian klik start akan muncul seperti ini. Kemudian kalian di sini lengkapi semua yang ada di sini ya. Pertama kalian join di Telegram group mereka, kemudian subscribe Reddit mereka untuk mendapatkan 15 IMU, follow Twitter, like Facebook, subscribe YouTube, provide isi email kalian, terus tuh di sini jawab apakah kalian seorang artis atau fans, kemudian masukkan Neo wallet kalian. Jadi di sini menggunakan wallet Neo ya, tapi bukan yang dari exchange, tapi kalian harus membuat wallet di Neo ya. Jadi bukan di exchange ya, bukan wallet Neo di exchange. Nah, kemudian di sini apakah kalian human, manusia di sini katanya, terus complete semuanya. Setelah complete semua maka kalian akan mendapatkan 100. Oke, pertama kalian klik di sini ya, di Telegram grup mereka, kemudian join, dan setelah selesai kemudian balik lagi ke boot sini, kemudian subscribe di, klik di sini subscribe Reddit. Seperti ini muncul, kemudian isi profil Reddit kalian di sini, kemudian sama semuanya juga kayak gitu nantinya. Terus klik lagi di sini follow us on Twitter, isi lagi di sini Twitter ini ya, profil link kalian, semuanya kayak gitu sih, semua sama kayak gitu caranya. Kemudian untuk wallet ya, di sini wallet, mana sih wallet? Kita cari dulu wallet. Oke, di sini YouTube sudah, kita cari wallet di sini. Oke, semua sama ya caranya, kita klik di sini terus kita isi di sini mereka menanyakan apakah kalian seorang artis atau fans, seperti itu. Kalau saya jawab saya artis sama aja sih, jawab artis atau fans. Karena di sini platform musik ya, platform musik seperti itu. Nah, di sini kalian ketika kalian mengklik di sini submit your Neo address, nah kalian disuruh membuat wallet, bisa membuat di Neon Wallet, avelion.org, terus di o3.network, tapi mereka merekomendasikan di o3.network. Mereka merekomendasikan di sini, tetapi kalau saya membuatnya di Neon Wallet seperti itu. Membuat seperti biasa sih, membuat wallet kayak di mToken, kayak di Wapes seperti itu ya. Nah, saya masukin Neo, alamat Neo saya. Kemudian di sini, jadi di sini are you human? Human di sini. Lihat gambarnya, ini bee, lebah. Kalian klik juga gambar lebah di sini. Terus di sini oke. Dan klik di sini complete all task, klik claim di sini dan selesai semuanya. Nah, setelah itu kalian lihat balance-nya. Kalian bisa melihat balance saya di sini 100 IMU ya, karena saya melengkapi semuanya. Terus untuk referral dapat 10 IMU. Oke, di iMusify ini sudah selesai ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, kemudian ini selanjutnya ada di Tombolo air airdrop ya, di airdrop Tombolo. Tombolo ini platform game ya, jadi platform game. Cara mengklaimnya cukup simple juga, sama seperti biasa sih sebenarnya, sama seperti tadi juga. Kalau tadi lumayan ribet juga ya, karena banyak di sini, banyak yang mesti kita lengkapi di sini. Kalau di Tombolo sedikit lebih mudah di sini. Nah, caranya bagaimana? Di sini kalian pertama pilih bahasa, bahasa di sini bahasa Inggris.
kemudian kalian join di official grupnya, join di Telegram channelnya, terus di official Facebooknya, terus di Twitternya, dan registrasi di Tombolo Games yang di websitenya. Nah, registrasinya di sini kalian isi username kalian, isi email, password, klik di sini I'm not robot, centang di sini dan start playing. Seperti itu, konfirmasi email enggak ya? Konfirmasi email tadi sih saya enggak konfirmasi. Oke, kemudian press submit, terus tuh klik submit and collect token. Setelah itu kalian disuruh mengisi ERC20 kalian. Setelah itu isi email kalian dan isi profil, link profil Facebook kalian, terus isi username Telegram Twitter kalian. Setelah itu isi username di tombolo.game-nya yang kalian daftar di website tadi, isi username-nya apa yang kalian daftarin di sini, username ini isi. Setelah itu klik apakah kalian sudah ini melengkapi semuanya, klik yes di sini, dan captcha-nya juga di sini diisi, atau di ya diisi di sini ya, 3 kurang 1 sama dengan 2. Setiap captcha berbeda-beda setiap akunnya. Oke, kemudian selesai ya, di sini selesai. Saya mendapatkan 100 token. Nah, preferalnya berapa sih? Preferalnya di sini. Oke, di sini preferalnya ada nggak disebutin? Oke, di sini preferalnya dapat 20 TBL ya. 20 TBL preferalnya, lumayan lah. 20 TBL. Nah, ini website ini websitenya ya, platformnya ini. Mungkin saya coba untuk bermain di sini. Kalian bisa melihatnya di sini juga, kita bisa mendapatkan free coin juga seperti itu untuk bermain di sini, karena ini masih beta ya, masih beta testing mungkin seperti itu. Oke, bagaimana cara mainnya di sini? Kalian pilih, misalkan kalian ingin bermain di mana, Turtle Race, Black and White, terus Three Dice dan Lotto. Di sini ada 4 games. Di sini kita coba untuk bermain di Black and White, play game, klik play game di sini. Kalau kalian merasa ini lumayan lama videonya, silahkan di skip atau keluar aja atau ditinggalin aja. Saya cuma mau nyontohin cara bermainnya di sini. Gimana sih untuk mendapatkan di sini 100 satoshi ya, di sini ya 100 satoshi. Nah, kalian bisa di sini ya, bisa lihat di menu profil kalian, terus di sini free coin. Di free coin nanti di sini saya sudah mengklaim ya 100 ya, jadi nggak bisa dapat lagi. Nah, kemudian cara bermainnya di sini, kalian pasang misalkan di sini. Pasang satu misalkan di sini ya. Nah, kalian pasang satu di sini untuk tombol suara ya, mute atau unmute nya. Di sini misalkan saya pilih satu, kemudian di sini. Jadi dia di sini menebak apakah di sini hitam atau putih. Ini lumayan juga sih waktunya ya, kalau nungguin sekitar setengah menit. Misalkan kalian pilih black di sini atau white, terus bad now di sini. Tapi nunggu ya. Ya udahlah, seperti itulah cara bermainnya. Oke, ada dua YouTube yang saya bagikan, ada iMusicBuy dan juga Tombola di sini. Ya lumayan, dan saya rasa ini legit sih, saya rasa, karena iMusicBuy itu platform music, biasalah platform music itu biasanya legit, dan platform game juga seperti itu biasanya legit juga, AdSense juga seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu subscribe channel Xbone ID dan juga join di channel Telegram I Love Xbone. Oke, terima kasih.